tahun kedua. Hilang dah betul, tapi dia nak turun kat tempat dia lagi satu. Agak sempit dah. Bos dia panggil U-turn dekat dalam ni. Masuk tadi tengok bucu batu tu. Hilang tak ada nama, tapi berjaya jugalah cari walaupun tak ada nama. Kan, komunikasi, komunikasi penting. Dah sampai tempat, tak nampak kilang, call boss, or boss pun sporting. Sekarang boss bawa pergi dekat tempat yang sepatutnya nak turun barang. Aduh, ngam-ngam tempat berhenti tadi. Selamat sampai. Isi barang-barang macam ni, besi, ada harga punya barang, kilo, jangan sembarangan tempat.
Rasa tak selamat. Jangan apa, suka-suka parking, suka-suka tidur dekat merata-rata tempat yang tak ada orang. Nanti apa-apa hal berlaku susah. Sebab kita dah bawa lori ni, mandu ni, bila dah penat kadang-kadang tidur tak sedar. Ya, ada orang ketuk lori ke apa ke. Kena bilang berapa keping. Nanti silap apa, silap kira tak boleh angkat. Lebih kurang 5 keping eh. Memang 5 keping eh sekali angkat. Sebab polis 6 tan. Bawah sekali 2 keping lain size. Ni dah angkat 4 keping ni, dia ada lagi 4 keping yang sama size.
siap penurunan barang. DO pun dah sign. Okay, reverse kiri. Sama easy cakap. Ni nak reverse tempat macam ni, jangan kelangkabut. Tapi sejak aku ikut dia 2-3 hari ni, memang dia reverse steady lah, sebelah kiri ke sebelah kanan. Okay, dah tengok tadi dia reverse sekali je. Memang aku pun dah tengok dia reverse kiri kanan. Orang kata sekali je lah buat, dah boleh masuk. Kau bagi tahu Mizi tips untuk driver-driver baru kan? Dia satu je. Benda ni bukan sekejap, bukan satu hari dua hari. Kita nak kena asah hari-hari. Jangan sekali takut. Orang cakap, bang, reverse kiri bang, jangan sekali takut nak bagi pusing jauh-jauh. Try dulu. Biasalah 8 kali, 9 kali tak payah buat kelangkabut. Itu biasa ni. Yang penting jangan kelangkabut. Okay, sekarang dah siap turun barang. Cari barang. Bukan belagak tapi dah cakap benda ni bukan satu hari dua hari. Lagi satu, jangan sekali langgar orang punya barang. Tak boleh turun pergi tengok dulu. Tak nampak, turun pergi tengok. Tak guna, kita dah siap hantar barang, turun barang, tapi kita kena claim. Pagar orang rosak, tembok orang tumbang. Kerja jangan kelanggar pun. Orang nak, orang tunggu kita. Bagi kita lepas dulu. Dia tahu bukan kita, bukan pendek-pendek punya barang. Okay, kita tolak ansur, kita tolak ansur. Satu soalan aku nak tanya. Kenapa kau pilih Kejaya sebagai pemandu lori? Asal-asal sekadar orang kata memang apa, kita minat. Tapi daripada minat, kita tahu benda ni boleh jadi satu kejaya, satu kerja kita, sumber rezeki kita. Jadi jangan kita tabur pasir kat dalam periuk kita sendiri. Lepas tu kita kerja tak hati-hati. Bila kerja kita tak hati-hati, banyak banyak perkara boleh berlaku. Tak salah nak kerja apa-apa, benda tu datang daripada minat kita. Ya, kita buat apa yang kita suka. Jangan ikut macam aku nak kerja lori sebab gaji besar. Benda tu kita kena tanam minat. Kalau tak ada minat, gaji besar macam mana pun, setahun 5-6 kali tu kau kerja tu biasa. Kita nak cari benda yang terbaik untuk diri kita lah. Okay, kita dah dengar jawapan daripada rakan pemandu, Sam Izzy. Korang yang kerja sebagai pemandu lori ni, boleh tanya balik diri sendiri, kenapa korang pilih Kejaya sebagai pemandu lori. Sekian, terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa support channel Rezitan dan Sam Izzy. Ada apa-apa kekurangan, kami berdua mohon maaf. Memang itu kelemahan kami. Ada apa yang lebih, kita kongsikan. Dan kalau ada yang boleh tambah-tambah tu, tinggalkan di ruang komen. Agak rasa kalau perkara ada, kita bercakap dalam video ni, rasa menyinggung perasaan masing-masing, saya minta maaf.
hanya insan biasa. Kita masih belajar lagi. Tak ada istilah hotai sebenarnya. Tak ada. Walaupun dah lama. Tak ada. Sebab kita tak ada. Kita pegang steering ini hari. Kita tak ada nak kejar. Oh, aku laki. Aku taiko. Hotai. Tak ada. Saya sendiri kadang-kadang. Macam contoh tadi. Betul. Kalau orang yang tak biasa dia cakap benda tu mustahil nak reverse satu kali. Dan bukan saya nak cakap besar. Tapi kita dah, kalau dah biasa, kita tengok. Sebelum kita reverse, kita tengok dulu dengan mata kita. Apa benda. Baru kita boleh buat kajian. Oh, ni boleh reverse. Kita reverse. Tak boleh. Kita cakap tak boleh. Panggil orang alihkan dulu barang-barang ke apa. Itu biasa lah. Ya, yang penting cuba dulu. Tapi pastikan selamat. Jangan rosak. Jangan rosakkan orang punya barang. Jangan rosakkan lori. Masuk selamat, keluar pun selamat. Itu je. Paling utama, jangan kelam kabut.